Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama channelnya Anto Kumis. Aja bosan-bosan ya nonton video inyonge. Anto Kumis mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah like, komen, subscribe, share. Nah, habis di subscribe aja nanti kelalen pencet loncengnya sinandu dewek spesial baik. Cedera, video terbaru pasti akan muncul dengan sendirinya. Misalnya loncengnya udah dipencet, mesti orang anak kayak gue. Kali ini ya, Anto Kumis mau memperbanyak keladi brekele. Ya, wis jenengane wis unik, tanemane gue apik pisan ya. Gue harganya kayak terjangkau pisan. Nah, tentu kayak kie. Tapi misalnya ditanam sebatang, gue jadi ini rimbunnya kayak kie gembok apik moncer-moncer. Nah, kie sedaun apa satu batang bisa banyak. Kalau udah banyak, udah rimbun bisa dipisahkan ya. Nah, ini kalau udah penuh, wis apik banget, pokoknya jos gandos ya, pokoknya apik banget. Nah, cara memperbanyaknya contohnya seperti ini biasa ya, yang ini apa namanya, video sebelumnya sering kita upload bagaimana cara mencampurkan media tanam. Nah, ada sekam bakar, sekam mentah, tanah sedikit, kotoran kambing, pupuk yang ini yang biasa pengganti tanah, yaitu diaduk aduk 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 aduk, dicampur dicampur. Setelah dicampur rata, tunggu 3 atau 4 hari atau kumis baru kita pakai ininya ya, medianya baru kita pakai. Biasanya kalau langsung dipakai itu panas ya medianya, jadi kita diamkan dulu 3 atau 4 hari baru kita pakai. Ini medianya seperti ini ya, ini keladi brekele ya. Nah, seperti ini kita potong, seperti ini kita lihat ya, ini ya, nih ada batas-batas, misalnya akar di mana ininya tuh kelihatan seperti ini ya, jadi kita potong saja contohnya seperti ini. Satu tanaman ini nih kalau dibrekele itu bisa jadi banyak. Kita tanam ya, seperti ini. Di tengah-tengah
seperti ini. Setelah seperti ini, baru kita siram air secukupnya. Setelah 2 minggu, setelah tanam seperti ini, setelah 2 minggu, baru kita kasih pupuk penyedap di sebelah sini, ya. Itu setengah sendok teh. Waktu ngasih pupuk penyedap, medianya itu dalam kondisi apa namanya kering ya, baru kita kasih setengah sendok teh seperti ini, setengah sendok teh, baru kita tutup kembali, kita siram air secukupnya. Setelah itu, seminggu sekali, cara penggemburan tanahnya seperti ini. Setelah 1 minggu sekali kita gemburkan seperti ini, ya, kita gemburkan 1 minggu sekali. Biar akar sama daunnya itu tumbuh dengan subur ya. Kalau kita 1 minggu sekali kita gemburkan itu supaya akarnya sehat dan tunas-tunas daunnya itu bermunculan ya. Inilah cara menanam keladi berkele. Cara pembersihannya pun biar daunnya hijau bagus ya, seperti ini. Ini pas penyiraman itu kita pegang satu persatu ya, daunnya kita pegang satu-satu, kita penyiraman dan batangnya kita pegang biar bersih ya, seperti ini itu bagus bersih. Semoga bermanfaat bagi Anda semua pecinta tanaman ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.